dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insyaallah mengaji niat molek. Arkanul iman sittatun. Arkanul iman bermula segala rukun-rukun imeh. Nah, dan tie-tie bagi imeh. Nah, tadi kita duk cara tie-tie bagi Islam. Islam tu orang panggil gamare zuhi ataupun amale zuhi tu orang panggil al-Islam. Adapun arkanul iman, hak ni tie-tie bagi imeh. Hak ni dikatakan al-a'malul batinah. Waidah. Apa perbezaan di antara Islam dengan imeh? Islam tu orang panggil amale hak duk bergantung dengan anggota-anggota zuhir kita. Misalnya Allahu Akbar, ha tu orang panggil Islam tu. Ha kita pakai pia, orang panggil Islam. Kita kata la ilaha illallah, hatu orang panggil Islam. Kita kata subhanallah, hatu orang panggil Islam. Kita jumpa dengan saudara kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, hanamu Islam. Orang panggil gamare zuhi ataupun amale pesing tatbiqi, ya, yang pesing betuk ke pesing kita beramal yang sakuk dengan anggota zuhi, hak tu nama Islam. Nah, namo nak beza tak leh. Mano Islam, mano ko imeh. Ha imeh ni orang panggil amale hok bergantunglah ia, bertamatlah ia dengan hati wak itu. Nah, sebab tu dia bercara rukun Islam, rukun imeh tu. Apa perbezaan imeh dengan Islam, rukun imeh, rukun Islam? Rukun imeh ni rukun masalahnya amale hok duk sakuk pau, duk bergantung ni dengan hati kita orang panggil al-a'malu allati tata'allaku bil qalbi, yakni segala amale hok duk gantung dengan hati kita tu. Ha tengok. Arkanul imani bermula segala rukun-rukun imeh. Tie-tie bagi nak sempurnakan imeh. Ha tie-tie nak sempurna bagi amale bahasa hati. Khabar sitatun ialah adami. Ha adami tie ya adami, bucu ya adami. Ha tengok. Bucu ni ada tie putang. Ha bucu tu ada tie putang. Abu Syukur ada siap hutang, Abu Syukur ada siap hutang, Abu Syukur sebut kata arkan ni asal makna buku. Wajah asal ruknun asal makna buku. Asal nak uyak pada mana asal. Kalau kita terjemuh mari pada lorak Melayu, sebut kata ruknun asal makna buku. Apabila sabit di buku, ia langsing ada di buku tu dia. Lazing di bucu dia ada tiye. Kita mula. Gapo kita dah panggil rukun imi, rukun Islam. Itu bahasa Arab tu. Nah, rukun Islam awak, limo. Gapo nak rukun? Rukun imi, awak ni. Maka rukun anak awak. Ya ni bucu bagi imi. Tiye imi ni ada ni butuh. Mana ni butuh? Sitatun tu khabar. Khabar dah. Entuk minah. Taklah kita takdir. Jadi kalau kita tak say takdir, antuk mina tu, takwi musda tu, orang panggil jadi badar pada sita tu. Mana kata ni? Antuk mina. Ataupun kita nak buat khabar muktana mahzub. Ay ahaduha bermula salah satunya. Salah satu daripada ni. Hak dia dengar belakang dah tapi nak jadi peheh, nak jadi reti, nak jadi nyata di dalam hati kita. Antuk mina ataupun ahaduha bermula salah satunya, salah satu pada sita. Ataupun kita takdir jadi maf'ul. Jumlah ni maf'ul. A'ni biha menganakilah aku musanih. Biha aibi sita. Dengan ni perkara pada rukun imi ni. Antuk mina akan bawasa angka berimi. Tetapi antuk mina erok di tiga. Emu erok badah pada sita. Wa emu erok khabar muktada mahzuh takdik ahaduha. Ataupun jadi mafu. Jumlah tu mafu bagi fi'i muqaddah takdikna. A'ni biha aku menganakki dengan dia dengan sita. Antuk mina tulis dulu. Fuak mana tulis dulu.
Hari kita nak tulis, kadang dia ingat, dia tak ingat tu. Dia mau ingat dah, apa-apa dia surah dah, tulislah. Kata lagi nak tulis lah apa-apa tu, tak tahu ingat mana, tak ingat mana tu. Nah, ha, tulis aja. Antuk minah bahasa engkau berimeh billahi. Ha, bahasa engkau tu mempercayai. Ha, engkau yakin, engkau percaya. Billah. Dengan Allah akan yakin, akan percaya, akan berpegang dengan Allah. Ha, kadang-kadang kita lah ni pegang dengan Allah, bibir mulut tapi tak sapa kati pula. Nah, ha, kita kena berimeh dengan Tuhan. Lepas tu boleh cek mana kata-kata yang berimeh dengan Tuhan. Tekoh maya, tak maya. Ha. Ni orang ni berimeh dengan mulut ni. Ha, kawai berimeh, oh, tak nak pakai ye kawai, cek jubah, subah ni. Tapi apabila sapa masa maya, tak asyik sejik. Okay, baik Allah, Akbar, Allah, Akbar. Hei kawai pergi dulu eh. Dah. Duk kecek buah tak pergi apa sejik dah. Sebut rebel pak mula lari. Ni boleh cerita berime di segi bibir mula. Tapi hati tak ada iman. Iman tak ada lah tapi tak kuat. Sopo pelita nampak sebel lik 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 lik. Hati cahaya pelita. Ada pelita tapi lik lik lik. Allah api halus sangatnya. Ha, ime seorang. Buat bila rebel pak mula lagi dulu. Duk kecek buah tak malam buat rebel. Ah ha, tak baik tak gi boleh pergi. Ha tu anak email ya tu tak erok. Ha email tak erok. Ya kata ya percaya dengan Allah. Ha makna tak iman, iman mana kata bahasa berimanlah engkau billah dengan Allah. Wa malaikatihi dan segala malaikat-malaikat Allah. Mana malaikat kita wajib beriman, wajib kita kena tahu, wajib kita kena billah. 10 orang. Pertama Jibril. Ha Jibril kita beriman lah. Jibril ni kita berimeh kata satu malaikat yang nanti ambil wahyu daripada Allah mari royak kepada para-para nabi dan para-para rasul. Ha gitu. Kita berimeh ke mana? Malaikat-malaikat Isa mudah-mudahan malaikat tu banyak kita nak bila tak habis. Tak boleh nak hinggakan dia. La tu suha. Tak boleh nak dihenggau akan dia, akan malaikat lah tu suhum. Tidak boleh nak dihenggau akan mereka itu. Pasti kita berimeh hak malaikat 10 orang wajib kita bila. Wajib kita kena royak sosa dan tugas-tugas seorang masing-masing. Mana? Malaikat Jibril. Kita berimeh lah. Jibril lah ni dia tak turun dah. Jibril turun akhir suk pada masa Nabi Muhammad SAW. Lepas pada Nabi kita wafat, lepas Nabi kita tak ada, wahyu daripada langit ia tak turun dah. Orang nanti waktu turun wahyu Jibril tu tak turun dah. Ya akhir di Nabi Muhammad. Dulu Nabi Isa, Jibril turun. Nabi Musa, Nabi Jibril turun. Nabi Lut, Jibril turun. Nabi Ibrahim, Jibril turun. Tapi apabila diwafat Nabi kita, Jibril tak turun, mari ke bombing. Dia tak turun lepas pada tu. Sebab orang panggil kerja Jibril untuk nak menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul segala nabi. Ya habislah tugas dia. Maka tika ni pasti tak turun. Tugas saya ni siapa? Sebab tugas saya nanti waktu turun wahyu Allah ataupun kalamullah ataupun orang panggil masa Allah pemberi Allah pentawa Allah nak uri pada rasul, rasul tak ada lah kalau ni. Lepas Nabi, Nabi dah. Ha, tugas si Jibril, Jibril sebab dia tak turun dah ke bumi sebab tugas saya yang baik. Ha, kita berimeh lah tu. Lepas Mikael, tugas saya ke apa? Mikael, tugas saya wajib kita berimeh waktu turun rezeki kepada makhluk-makhluk Allah. Tugas saya, hey, Mikael tu saya kata, mung nanti waktu turun ujian. Ujian tu arti rezeki, apabila ujian tak turun lama, marah weh. Mekoh habis bumi. Bumi mengekoh. Benar mengekoh, tanah mengekoh, kayu mafuk. Ha ni, rezeki dah ada. Lepas pada tu apabila dia mau mai istisqa, dia minta ujian balikkan baju puasa 3 hari. Lepas dah tu pakak gift pada dengan anak itik, anak ayah, anak kami tu baik kepada balik baju, pakak baju balik dah. Anak tu ingat pun pakak istighfar belakang weh buat kita nak mai istisqa ni. Maka berdoa dengan Allah. Lepas dah tu tiap weh putar nampak gelap. Kira-kira tu. Mikael tu. Ha, kena berimeh tu dengan malaikat Nabi Pahir tu. Wa kutubihi dan berimeh dengan segala kitab-kitab. Kutubihi jamuk daripada kitab bonduih. Ha, orang panggil
jamak taksir kasrah. Faedah kutubihi itu isyarat jamak taksir kasrah kasrah kilah. Kalau taksir kilah, ia tunjuk mula daripada 3 sub kepada 10. Itu jamak taksir kilah kasrah. Nah, jamak taksir kilah. Kama yang kutubihi ketika ni nak pada jamak apa? Yakni jamak kasrah. Faedah jamak taksir hak kasrah. Yakni permula emik daripada 11 hengolah nihayatalahu. Tidak jenis sub baginya. Sebab kita ya Allah Ta'ala buat turun kepada para Nabi, segala-segala rasul, ia bukan sebuah, bukan dua buah. Semua 104 buah. Hak turun kepada rasul-rasul dan pada segala Nabi-Nabi. Sebab tu orang dengan kutubihi. Jamuk ketika dipanggil, jamuk taksi kathrah. Faedah. Kerana permulaan, agak daripada bilangan 10, ila la nihayatalahu. Tak ada jenis sub bagi. Tulis kuat panah, tulislah dah. Jamak taksir murad pada kutubihi ni namo jamak taksir kasrah. Sebab kita hak turun pada segala rasul dan segala nabi, bukan 3 buah, bukan 4 buah. Semua 104 buah. Ha, tengok. Wa rusulihi, dan segala rasul-rasul. Ha, ni pun jamak taksir kasrah juga. Ha, mufrad dia rasulan, jamak rusulan. Ini orang panggil jamak taksir kerana orang panggil gapo mengubahkan akan gapo akan kelima. Ya, ketika ni orang panggil ubah dia dengan ubahkan syakal, ubah baris dan berubahnya masalah naqas. Orang panggil berubah jamak taksir ketika ni bisyakli dengan baris. Kita tetekah ketika mufrad rasulun. Patu dia panggil berubah jamak taksir dia ni bin naqsi, dengan kurang. Mana rasulul mufrad ketika jamak ni rusulun. Ha, tengok. Wa rusulihi, dan segala rasul-rasulnya. Rasul Allah, kerana rasul Allah, ha, kata setengah di atas kamu utama, ha, di atas perkataan masyhur nabi serta rasul 313 orang hak tu di atas kaum masyhur. Ha, kata di atas kaum yang langgar apa? Kaum yang umumnya perkataan yang tak masyhur mana? Ya, kata nabi ni sama nabi serta rasul ni. Ha, nabi-nabi, ha, lagi pula nabi-nabi lah kita kata 124,000 semacam, ha, banyak daripada sahabat. Mana bilang mereka sama banyak dengan bilangnya sahabat. Tapi di atas perkataan muktamad hak wajib kita kena berimi, wajib kita kena bila sore-sore serta tafsir 25 orang. Ha, tu kita kena berimi. Ha, masuk dalam rusulihi belaka tu jamak taksir kasrah. Baik pada sebelah dengan tidak sub. Wal yaumil akhir, dan berimi dengan hari akhirat, berimi dengan hari akhirat. Hari akhirat apa? Hari kesudah. Eh, waidah. Apa makna wal yaumil akhir? Yakni hari kesudahan dunia ni. Hari hancur dunia, bukit buka, utuh habis. Maka diji makjuk mari habis. Ha, ji makjuk mari kisup. Maka mari apa? Mari ji makjuk untuk makan benda-benda yang hidup-hidup, benda tak hidup, maka dia habis. Lepas tu yang makan, lepas tu makan sama sendiri pula. Ha, sebab tu hari sudah tu. Apa? Wan sing suk hong lo. Orang panggil hari kesudahan bagi dunia ini. Manusia nak tubik dekati kota api hambak. Api hambak pakak lari ke api. Bumi pun mengekoh pakak lari lah. Tak tahu ulama pun tak ada api lah. Orang aling pun tak ada lah. Pakak lari takut ke api. Ah, patu pakak lari, pakak lari. Tak ada kena kecek lah. Orang jatuh sore. Para puan ni puluh orang. Duk suka menatih. Kuat ye itik dah. Tak ada ugamu tika ni. Maa, tak apa. Galah kuat ye itik dah. Tak ada malu. Tak ada takut. Tak ada pura. Jatuh sore. Lelaki sore. Orang tino kata ulama. Ni puluh orang. 50 orang. Mana kata. Sama banyak laki sore. Sama banyak boleh. Dah, boleh milik ke tino 50 orang. Lah ni. Dalam jalan, dalam tani, jatuh seorang, tino tu banyak dah jatuh 5 orang. Makna kata lu nak nikahnya, nak wipadah tu, jatuh kena nikah 5, kena nikah 4. Bodeh. Sikit lagi orang jatuh kena nikah ke tino ni 10 orang. Seorang jatuh,
kena gi bening ni puluh orang baru nak deh. Nah, tika tu ulama tak ada dah. Alik ulama pun tak ada, orang pandai pun tak ada. Ulama yang mati pun tu, orang tu saya tu ambil dah. Tu hatta angin lik sepuluh burung jatuh kah janggung. Dah, beruk tu dah, angin ni dah, kok angin kuat dah atau. Yang bergerak kejap kek, yang bergerak kejap cek, tapi tika angin, reh, masih lingga ya. Tak, angin leh, angin leh. Lepas tu ulama nak mati di akhir zaman pun tu hatta angin leh tu. Lepas tu ulama mati, tinggal pun kita jahe-jahe di muka bumi. Lepas tu duduk berzina, supaya ia itik tu, tak ada malu piar. Deh, lepas tu angin ke apa, api tu buat lah bumi, hambak manusia. Lepas tu buat asak pula, gelak, siapa mengurumi, takutlah, gelak. Bila ni matahari nak tubik ni, bila ni matahari nak tubik, tubik, ha tubik dia jatuh weh. Ha. Ha ni, hari kesudah, kena berimek. Wa bil qadari, baca bil qadari tu bukan bil qadri. Kalau qadri makna qada, makna sakat teh. Ni bil qadari dengan qadar Allah. Takdir Allah, mensakati Allah. Ha ni orang tak berime dengan qada-qada ni. Ha tu he putus eh. Di dalam ilmu dia siap-siap dah kata ya ni jangan. Ya ni alain, ya ni jahe, ya ni kaya, ya ni pandai. Tu qada-qada tu. Tapi kalau kita duk kecek qada-qada, tak kerti lagi pula tak berime. Buat bila jatuh tah ya tu tak apalah. Nak buat kerana tu he kanak mula tu. Tu hai kanak munak wi jadi lagu tu anak munak tu di kereta. Koyak kau orang sedak ba kena tah diri. Dan mau kata tinggal roh tu tak berimi, tak percaya dengan qada. Ha qada-qada apa percaya eh. Ha tengok kena dia. Kena kau orang kena sehat lah deh. Tak leh lah tu qada-qada kayak kita kena berimi tu rukun yang kat ni pada rukun ini. Kena tah orang kan juga sedak kena tah kita kan. Ha. Ya tak kena tah kita tak apa kau ni ya tak faham. Dia kena tah kita sendiri. Ya pahit. Kadang-kadang pahit siapa nak leh tak leh. Orang panggil Tuhan uji satu bala musibah ni. Kadang-kadang orang panggil pahit. Kadang-kadang rasa tak agak nak tanggung, tak agak nak timo. Kadang-kadang berasa nak oya tak leh. Nak leh tak leh. Nak kehek pun tak tubik. Nak leh tak turang. Ha ni. Salah satu daripada uji yang Allah Ta'ala supaya orang imi-imi kuat ni Tuhan uji kuat. Supaya kita imi tahu, Tuhan uji tahu. Ha, supaya fok-fok Nabi tengok kan. Siapa kena bunuh pun ada. Ha, siapa hambak di kapi nak bunuh pun ada. Ha, setengah-setengah saat ni tu orang panggil lari masuk lepas kayu. Pakai tebal demo putuh. Nah, supaya Nabi Zakaria tebal kena ditekak. Ha, mati Nabi Zakaria. Siapa setara tu mereka kena uji. Pahitnya. Deh. Ha, maka kita pun supaya tu. Qada Allah Ta'ala mana khairihi wa syarrihi. Ha, daripada baiknya bada-bada. Qada mana bada? Khairihi baiknya baik qada. Wa syarrihi dan jahatnya jahat qada. Kepada pada al-qadari. Ha, baiknya dan jahat daripada qada kita kena berime. Al-Quran weh. Supo qada-qada tu he baik. Misalnya anak kita ngaji bijak. Ha, tu qada-qada baik. Ngaji boleh mu satu, mu sama satu, mu satu, mu satu, lopak kelah sekadar-kadar. Tu dia panggil qada Allah putus Allah. Qada-qada Allah putus sebaik kepada anak kita. Dan anak satu lagi, Allah tahu nak kecek, tahu nak goyak. Tak reti, tak dengar. Ha, lekat lagi. Misalnya, qada-qada tu herak. Qada-qada tu. Maka anak kita soleh, anak kita juruh ngaji pandai. Ni qada-qada. Lepas tu anak kita jahat, lekat lagi. Kata pun tak reti. Ni qada-qada. Tapi anak kita hak jahat lekat barang mai barang tu kita nak gi apa nisbah tau anak kita ni tu hewat tak leh kau panggil jahat ada jahat perangai tak janguk dengan Tuhan kita kecek lah tu
Tapi hakikat benda tu semua tu daripada Allah, anak kita yang soleh, anak kita yang semua itu daripada Allah. Tapi apabila anak kita duk main bahagia tak payah kita, duk rebuh ketung tak payah kita, kita tak boleh reda tu. Walaupun benda tu keputusan Allah, tapi berlaku kejahatan, berlaku maksiat, kita tak boleh reda. Heran ni. Semua perkara tu dari Allah Ta'ala berlaku tu. Ha, tengok. Wa ma'na la ilaha illallah. Ha, tengok. Mik mana makna la ilaha illallah ni? Dia pehe daripada rukun iman itulah. Pehe pada rukun iman dan syahadatu alla ilaha illallah, rukun iman, rukun Islam dah. Kama dia rukun Islamnya gapo dia? Ialah kena kepada rukun Islam tu syahadatu alla ilaha illallah. Ha, maka pehe daripada rukun Islam syahadatu alla ilaha illallah maknanya wa ma'na, wa ma'na, baca molek, baca banyak tu, bukan baca wa ma'na la ilaha, bukan beli cahaya je baca dengan alif maksurah jana wa ma'na la ilaha illallah, dan bermula makna dan maksud dan pengertian. Ha, kesimpulan la ilaha illallah. Ha, makna dan kesimpulan pendek kata la ilaha illallah makna ke apa? Ha, tu mubtada tu, wa makna la ilaha illallah makna orang panggil mudah. Kama dia jumlah la ilaha illallah fi mahali jarin mudafun ilah, takdir tu dah, wa makna mudah la ilaha illallah fi mahali jarin mudafun ilah. Mana khabar la ma'buda bihaqin. Ha, tu la ma'buda tu i'rab jadi khabar. Jumlah tu i'rab jadi khabar. Dan bermula makna la ilaha illallah ni. Ha, gapo makna dia? Jumlah tu qasad dia qasad kelapa jadi khabar bagi makna jumlah la ma'buda illa tu. La ma'buda bihaqin fil wujudi illallah tu orang panggil jumlah tu semua i'rab jadi khabar bagi makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqin, tiada jenis Tuhan yang disembahkan akan dia. Tak ada jenis Tuhan hak disembah. Disembah bihaqin, dengan benar, dengan sungguh ti, fil wujudi, pada ada. Tak ada Tuhan hak disembah dengan benar, pada ada. Kenapa boleh kata Tuhan yang disembah dengan benar pada ada ni? Ada sungguh, ada zati. Tidak ada jenis Tuhan yang disembah dengan benar pada ada illallah. Hak lain tak ada. Sebab apa Tuhan berhala tak ni nak panggil Tuhan benar? Sebab ada ya tergelar timbul. Dulu ya tak ada, mai dah. Tengok berhala, kita tengok dulu masa 3-400 ribu tahun dulu. Ada ke dak walahan tu? Patut hukum situ ada ke dak? Tak ada. Wah, mari timbul wak, mari di 100 tahun mai kot ni. Maka dia mau wak-wak. Wak-wak tu wak tak hukum, wak berhala. Maka berhala tu ada ya sungguh tak? Tak sungguh. Sebab dulu ya tak ada, lepas tu ya mari ada. Orang panggil benda mari tak ada. Sebab tu orang panggil ada dia perlu disembah akan dia. Benar tak? Tak benar. Sebab apa? Ada dia bukan sungguh. Dia ada dia tergelar timur sebab dia baru. Tapi ada Allah Subhanahu Wa Taala dikatakan Tuhan yang disembah dengan benar pada adanya, pada sabiknya, pada sungguhnya. Kerana ada Tuhan bukan pesing mari tak ada. Ada Tuhan pada azali, tidak ada permulaan bagi adanya. Illallah malaikat Allah. Ha, tengok. Kita buat perbezaan sikit. Ha, ambil sini sikit eh. Ha, tengok sikit. Alhamdulillah ya Allah, minta buka hati kita ya Allah deh. Ha, tengok. Ha, tengok. Perbezaan di antara Islam dengan iman. Ha, bahasanya perbezaan. Ha. Nama farak taklif pula Islam tu al-bahsu al-farku baina al-Islam al-Islam satunya
Al-farku bainal Islam wal Imam. Namo nak beza tak le mano ko imi mano ko Islam. Ha dah. Islam. Islam sat ni tu gapo dia? Awahia arkanun khamsah. Rukun dia tu lima. Ha tie ya lima tu kita ade. Satu ada syahadatu Allah illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ta ini syarat bagi orang kapi kapi nama gawa hendak memeluk Islam. Kalau tak kata mengkoni maka tak sahlah Islamnya, walaupun ia pakai piyah pakai subek tak sah Islam dia. Yang kedua iqamus solah ai bi itmami syurutiha wa arkaniha. Tanda molek. Yang kedua ita izaka musanne kita ambil ade ni ita iza ada setengahnya saumi Ramadan dulu tapi tak apalah. Ha dah membayar zakat. Nah zakat tu ada zakatun badaniyah dan pula zakatun maliyah. Kok ni kena keluar, kena bayar, tak bayar berdosa ni. Nah, tak bayar berdosa. Yang ketiga, yang keempat dah saumi Ramadan. Kita nak puasa esok ni saumi Ramadan. Ramadan. Nah. Jadi saumi Ramadan bulan Ramadan deh. Puasa bulan Ramadan 5 deh. Hajjil baiti. Atle mula. Baiti apa nak hajjil baiti? Yani baitillah al-haram. Maknanya ai qasdil baiti. Qasdil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini sebuah jalan. Selama ini sebuah jalan hendak pergi ke Mekah. Ke Mekah untuk nak mengijah haji dan umrah. Untuk menunai ibadah haji dan umrah. Dah ni tunainya. Lepas tu karena mafhum hadis Nabi tulis. Lima fumi hadis Jibril. Inda su'alihi sisi tanya Jibril akan Nabi. Fa'akhbirni anil Islam. Faqal an tashhada an la
ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Anna Muhammadan Rasulullah. Nah, apa tu al hadis? Yang akhirah tadi. Dan pula wa hadisin akhar, hadis satu lagi. Buniyal abuniyal Islam ala khamsin. Nabi kata asyhadati alla ilaha atule wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu sikit-sikit. Nah, lepas tu wa iqamis solah, Nabi katanya pada satu hati iqamis solah. Wa ita izakah. Tengok ke hati. Nah, ini hati masalahnya Islam. Lepas tu nah, wal muradu bil Islam wa nah al a'malu az-zahirah. Nah, yaitu nah segala amalan-amalan yang bersakup pau sakup pau dengan anggota anggota zuhir. Nah, seperti tangan kita akak takbir. Ini dia panggil Islam ni akak takbir, rotul ihram, dan mulut kita mulut kita memberi salam. Maka ini namanya Islam. Lebih Islam dah. Ini namanya Islam. Lagu ni dia panggil Islam. Apa tu dah? Yang kedua kita kata al-iman. Apa tarikh Islam? Islam ni siapa dia? Wah, tarikh Islam tanda mula al-inqiyadu awingkah tanda mula tarikh Islam al-inqiyadu li awa mirillah li awa mirillah. Tu so, tarikh Islam tarikh iman ke apa dia tarikh iman wa at-tasdiq bil qalbi bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada amin al-qawli wal fi'li wal iqrari min qawlin wa fi'lin wa iqrarin. Kata gila. Maka ini itu waya siftah. Tahu lah siftah. Ini cara satu al-iman al-imanu billah. Tahu lah iman billah. Al-imanu billah, percaya dengan Allah. Percaya dengan Allah maknanya antu'mina billah lah. Iman dengan Allah. Percaya dengan Allah. Kenapa mula? Percaya dengan Allah. Adanya sabitnya kata. Nah, dua. Al-iman bil malaikah. Percaya
Kata Jibril bawa turun wahyu. Wahyu kepada para rasul dan nabi-nabi. Ini cahaya kita pada malaikat. Yang tiga, nafsyaya al-imanu bi kutubihi. Yakni kita 104 buah. 104 buah. Kita semua 104 buah. 104 buah. Dah. Al-imanu bi rusulihi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad kata lagi lah, Nabi Muhammad. Kata ngakri. Alimu al-iman bil yaumil akhir, hari kesudahan dunia. Yang kedua, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Dah. Khairi wa syarrihi. Dah. Kemudian ni dikatakan iman. Dah. Makna la ilaha illallah ialah kena kepada la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian kita kata iman dengan Islam ni apabila duk syukur-syukur dia panggil keadaannya iman Islam. Apabila duk syukur-syukur dia panggil keadaannya. Keadaan. Al-iman wal-islam. Al-iman wal-islam. Al-islam wal-iman. Iman Islam dah. Iza jatama'a. Iftaraka wa idza taraka ijtama'a. Ijtama'a ni kaedah ni. Dia kaedah dia. Padanya ni tu. Tengok katanya musan ni, tengok. Perhati miaknya ni apa dah risau lah. Banyaklah ni dengan apa ni ha ni. Ingat sosok. Tengok bahasa dia mau tanya apakah perbezaan dan apakah kenyataan. Iman ni ke apa dia? Dah. Iman ni kena dah. Wa ya al a'mal al batinah. Amalan batin, amalan lagi pula al a'mal. Al-amal al-muta'alliqah bil-qalbi. Yang bergantung dan bertamatlah ia dengan hati kita. Tengok. Kemudian bahasa kita tahu farak. Al-farku yakni perbezaan farak bainal Islam di antara Islam. Wal-iman dan di antara ime. Apakah perbezaan ime dan Islam? Demo tanya hi ada beza ke dak iman dengan Islam? Karena rukun ya tak serupa. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Bermakna kata dua kali ni benda lain-lain, bukan benda Allah. Sebut katanya orang panggil al-iman wal Islam, kalau tengok kepada rukun Islam ialah ada 5. Rukun ini saat ni tu adanya 6. Bermakna kata huma mutaghayyiran ni, dua ni kena berlain ni. Makna kata bukan benda tu lah. Makna iman benda lain, Islam tu benda lain. Kata mulai. Kemudian apakah takrif Islam? Tengok. Al-Islam ngapa takrif mulai? Wa iya al-Islam. Al-inqiyadu. Makna kita turut. Kita ikut. Li awamirillah akan segala titah-titah Allah. Makna orang mana boleh turut kita Allah. Makna orang tu jadi Muslim. Tak ada iman lagi.
Ya boleh tu kok Tuhan suruh semaya, ya boleh semaya. Ha, supaya isap suruh hati kita lah. Suruh kita puasa. Maka pun kita puasa lah belakang. Sebab kita turut, turutkan perintah Allah, turutkan titah Allah, turutkan suruhan Allah, turutkan arah Allah. Makna kita tika ni, apabila kita puasa isap kita ni lah. Saja aku berpuasa esok hari daripada menunaikan Ramadan. Saja aku puasa esok hari kerana menunai Ramadan, kerana Allah. Makna kita turut perintah. Makna apabila kita turut perintah, makna kita kata dengan mulut, makan dengan mulut, makan nasi, makan apa? Makan air, nak bersahau. Lepas tu kata mulut, saja aku berpuasa. Nawaitu sawman ghadin li'ada'i Ramadan lillah. Kita kata dengan mulut. Maka kita ketika ni orang panggil Muslim. Apabila orang ni dia turutkan perintah Allah, namanya orang ni kira Muslimun. Kalau orang jatuh panggil Muslim, kalau orang Tina panggil Muslimah. Apa makna Muslim-Muslimah? Yakni orang yang turut akan segala perintah-perintah Allah, orang ni panggil Muslim. Hei mulai. Tak panggil imin lagi ni. Imin tak ada panggil lagi. Wahia dan iya, iya Islam ni arkanun khamsah, ada lima rukun. Ah, lima rukun ni kahulah kau dah. Mana lima rukun? Syahadatu alla ilaha illallah. Kita menyaksi, kita mengaku bahawa tidak ada jenis Tuhan malaikan Allah. Tak ada Tuhan yang sebenar. Hak pada semuanya, pada sebenar, pada adanya, ada semutinya. Hak lain tak semua. Ti ada, mari tak ada lah. Kau tokong. Hak siap, mari tak ada. Tokong hak Cina, mari tak ada. Tokong hak puak-puak India, mari tak ada. Mari daripada tak ada. Sebab tu nak panggil sebenar tak boleh. Sebab ada gelai timur, gelai timur. Dulu tak ada, mari dah. Lepas tu pergi tak ada. Orang panggil tak sungguh. Lagu ni, dia tak sungguh. Orang tak panggil Tuhan. Tuhan hak disembahkan dengan sebenar pada ada. Tidak ada ilah, ilah. Nak sampai tak? Ilah nak menyampaikan tu, Tuhan hak sebenar, hak semua hak sebenar, patut kita semua, patut kita puja, patut kita ibadat illallah. Okey. Ha deh, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ning syarat bagi orang kafir hendak memeluk Islam. Kalau tak kata asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, orang kafir tu menjadi Islam tak boleh. Walaupun dia pakai pia, walaupun dia pakai baju luk bangah raya, misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, kecap Melayu dah, tapi tak ada kata asyhadu alla ilaha illallah, maka tak sah pada Islamnya. Walaupun pakai subuh, pakai jubah aidang-aidang, mari raya pakai baju Melayu, pakai kankai soket buh kerih lagi ni, panggil Melayu tak? Panggil Islam? Tak panggil. Sebab apa? Dia tak kata asyhadu alla ilaha illallah. Tak dapat syarat ni. Dan nak dapat Islam, ada orang Islam mada tiga Yusmai kata imam kita setengahnya daripada mazhab Imam Syafi'i kata seorang Islam dah yang mada tiga Yusmai kata lah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pasti ya tabik bagi ayah ya ibu ya Islam dah padahlah cukup lah. Deh. Yang kedua iqamus solah, mendirikan sembahyang. Ah tengok asyhadu alla ilaha illallah kata ngapa tau kawak ni kata ni mula dah asyhadu alla ilaha illallah zuhira kata dengan lidah lisan. Lepas tu iqamus solah bi itmami syuru bi itmami syuruti wa arkana dengan apa? Dengan anggota tak? Allah usalli fardal isya arba'a raka'ati Allah gantung dengan anggota zuhira, gantung dengan tangira, gantung dengan mulut tak? Gantung dengan lidah tak? Anak dia panggil berlaku perbuatan amalan dengan zuhi anggota ataupun dengan anggota-anggota zuhir. Lepas tu masalah apa? Kita uzzakat buatkan masalah zakat, gantung dengan masalah tangira. Ha, kita hipung-hipung zakat kita. Ha, ni kat kuah zakat. Maka kita bercek. Nah, daripada zakat kita, hak 150 ribu. Nah, 150 tahun ni 150 ribu. Ha, kerana mah kita ni mahal. Maka cik mari, 5 kot cuk 5 ni. Ha, maka tu kita tahu 150 ribu lebih kurang. Tanya pun jual mah lah. Ha, mah sekutnya. Tapi 150 ribu, nisab pada tahun ni.
Sama di masjid kita hipung harta kita negosiak ke apa itu. Tahun ni boleh labur sampai 300 ribu. Eh. Ha, 300 ribu, 100 ribu. Ha, cek lah. Hak 100 ribu ni. Nah, ha, maka 5 ribu kita cek. Orang panggil daripada usyur, 10 usyur tu. Orang panggil lah. Ha, 10 kita tak. Ha, kita bagi 10. Kita tak 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Lepas tu kita bagi 10. Maka kita ambil so daripada 10 lah. Makna 5 ribu. 150 ribu. Kita keluar zakatnya berapa? 5,000. Lepas tu hak 150 lagi, 5,000. Jadi makna tahun ni, kita kena keluar zakat. Maknanya, yakni orang pagi 5 puga. 5,000, 5,000, jadi 10,000. Makna kita ambil zakat hak kumpul 10,000 ni, kita main pergi. Ini zakat harta aku. Aku sedekah mu ni. Nggak tanya nak ni? Tanya nak? Kata dengan mulut, maka buat kata. Ni kita ambil duit dah. Wi kepada fakir kita tanya, ini zakat harta aku dah, aku sedekah padamu zakat. Sebut tu hazihi zakatu mali, ini zakat ni zakat harta aku, aku sedekah padamu. Kalau tak kata tak sah zakat ya. Ha, orang panggil berlaku perbuatan menunai zakat bagi zakat ni berlaku dengan anggota tangan dan mulut. Ha, nak wi pahata al a'malu zahirah. Dan pula saum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Rau. Tak makannya perut, mulut tak makan. Pastu katanya nawaitu saum Ramadan. Nawaitu saum Ramadan li adai Ramadan. Pastu niatlah, malam ni niat saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Sah ke tak sah? Tanya situ. Aku puasa sekalian bulan Ramadan. Ulama-ulama kita royaklah. Tapi aku taklik lah, aku turut Imam Malik lah. Aku puasa lah. Aku nak taklik Imam Malik malam ni. Aku puasa sekalian bulan Ramadan. Kita niat lah. Nawaitu sauma Ramadan kullihi sekaliannya. Haa lah. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullih. Aku puasa sekaliannya. Bukan sehari, semua bulan Ramadan. Kalau 30, 30. 29, 29. Haa, lepas tu. Di situ duduk khilaf ulama, khilaf mana? Kalau kita tengok kepada Imam Malik, kata, sah dah niatnya. Ya tak niat lah, pernah niat malam ni semalam. Malam kedua tak ada kena niat. Malam ketiga tak ada kena niat. Malam empat dah. Tu Imam Malik. Haa, Imam Malik tak ada niat lah. Kita niat. Nawaitu sauma, sauma Ramadan kullih. Aku puasa akan sekalian Ramadan. Aku puasa sekalian. Bukan hari. Bukan hari ni. Bukan esok. Bukan lusa. Aku puasa semua. Nah, nawaitu sauma Ramadan kullih. Aku puasakan bulan Ramadan. Semuanya sebulan. Mana? Ayat berdalil. Faman syahida minkumusyang rafal yasumpah. Barang siapa yang ditengok napa anak bulan. Bulan apa? Syahrul Ramadan. Gi tengok nampak anak bulan Ramadan. Ha, nampak anak bulan tu falyasum. Maka hendak puasalah ia akan sekalian bulan. Bukan kata nampak hari ni puasa hari ni sehari ya, esa tak puasa. Dak. Puasa sekalian bulan. Apa hal situ maknanya? Imam Malik kata, "Mung niat sehari pun madal puasa hari ni. Niat malam ni aku puasa bulan Ramadan sekaliannya." Makna hari ni niat. Esok tak niat dah. Lusa tak niat dah. Lutulak tak niat. Sebab pihak-pihak faman syahida minkum syahra. Mu tengok sebulan. Apa bulan? Bulan Ramadan. Mu tengok hari ni. Pasti esok mu tengok tak? Tak dah. Mu tengok hari sehari. Pasti puasa sebulan. Hasilpun ni mu niat sehari ni. Pakar semua dah. Tapi kata Imam Malik. Pak Imam Malik buat bahan ni. Gona sahaja. Supaya musmaya isya ni. Sa'usalli fardal isya arba'an raka'atin ma'mumalillah. Muniak saat itu sahaja aku main isya mengikut imi kerana Allah. Pak ka'at mengikut imi. Fahamu kena niat nak ka'at lah kata Imam Malik. Musmahya raka'at tamu, merokok, mu'idah, musujuk. Munaik iya lah. Sahaja aku main fardal isya. Nak raka'at kamu nak niat. Dah. Hasupah tu. Nampak kot dia. Tapi kata imam kita Syafi'i, kata sah niat tu. Apabila sah, pakarlah niat tu. Makna puasa ya pakar. Isak kita niat. Saja aku puasa bulan Ramadan sekaliannya. Pakailah. Kalau tu Imam Malik, pakar semua. Tak ada kena niat dah.
Tapi Imam Syafi'i kita kata pakah ni hak oleh ni niat semua ni, tapi pakah hak malam tu ya esok ni niat mula. Ha Imam Syafi'i. Ha Nabi pe puasa tisa ni. Niat lalu malam saja aku puasa sekalian ha bulan Ramadan. Ha tapi Imam Syafi'i ta mada hak malam kita niat tu ya. Tapi ya istimewa ya kelebihan ketika kita terlupa niat ya pakah dikata. Ah, ya pakal kita niat sekian dah. Dia lupa malam tiga ni, malam keempat lupa. Maka pakal niat tu. Aha, makna tu kita tak niat pun jadi puasa roh tiga tu. Ah, tu kelebihan dia tu. Kelebihan kita niat semua. Yang kelima hajjul baiti amal itu hendak hajjul baiti. Hajjul baiti mana? Baitillahil haram. Mana qasdil baiti ataupun qasdul baiti. Dia niat ya qasad nak pergi kepada Baitullah. Bagi mereka selamat ni sebuah jalan hendak pergi ke Mekah untuk munggah menunai ibadat haji, ibadat umrah. Maka tika ni orang panggil semua ni duk sakuk dengan haji ni, bersakuk dengan semaya, bersakuk mengucap kelima syahadah, bersakuk dengan itaq zakat, bersakuk dengan saum iradah, sakuk dengan haji. Hok ni kau cerak ni. Amalan ni orang panggil amalan badaniyah. Ha, umrah. Ha tengok. Lalu dah kita niat apa? Kita hijal ni. Ha ni kita hijal lalu ni. Ha ni Hajar Aswad. Dah, ni Hajar Aswad. Baitillah pak segi tu. Dah. Ni apa? Al-Hajarul Aswad. Maka kita tengok kita hijal ni. Pak kita tengok ni yang timnah kita hijal dah nah. Nawaitu tawaf. Saja aku tawaf sab'a aswatin lillah. Ha tengok lenu Al-Hajarul Aswad. Tepi tu pintu Kaabah. Lek ni ada pintu hijau ni. Kita ajak Fauzah hai tengok pintu hijau dah. Pintu hijau ni kena pada Al-Hajar Aswad. Timen ni niat. Dulu tak dia dah. Dulu tak pintu hijau. Ya buat orang tak si koko. Ya buat orang tak si koko dah. Pastu pakak duk bereti tak orang tu tengok siapa tak siapa. Pastu orang lain duk tinoi, tinoi, tinoi. Jadi jadi lekat situ. Jadi kereta lekat. Learning kerja Saudi yang buat orang ni. Orang ni tak ada. Sebab orang pakak tu berhenti situ laku di orang gitu. Orang cak koko. Learning yang buat pita hijah. Kamu tengok pita hijah sama dengan Al-Hajar Aswad. Nah, maka tak saya kata siapa di pita hijah pun itu akan niat dah. Niat anak. Saja aku bertawah tujuh keliling kerana Allah. Nawaitu tawah sabah asyuatil lillah. Haa, masa keliling. Nah, keliling. Pas keliling, hijau ni. Ha, ibadat kaki. Ha, tengok ibadat kaki jalan keliling. Lepas tu, bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allah. Anggota rawi. Anggota. Ni kan ni? Islam. Islam. Amalan tu. Hei. Amaka wak haji umrah. Cerak-cerak. Nampak kata. Wak dengan kaki. Wak dengan tangi. Wak dengan mulut. Lepas tu, wak dengan anggota. Kena jalan lagi ni. Ha tepat kawah tu hingga lagi tepat sini kan 700 mic 700 mic 4 kilo lebih jalan tu pok jadi kau tu kan malah kata pok kecok deh. Ha ni dia panggil amalek badaniyah. Ha ni dia panggil amalek islam amalek yang sakut dengan anggota tu. Lepas tu Islam tu Nabi kata nak lima fuhumi hadis Jibril alaihi salam. Karena pehe dan reti pada Jibril kata nak hadis Jibril ketika Jibril dia turun main langit main pelaga lutut dengan Nabi fa asnada birukbatihi rukbataihi maka mesana Jibril akan dua lutut akan lututnya dengan lutut Nabi ha birukbatihi dengan rukbatan Nabi dia mesana akan lutut yang lutut Nabi maka dia tanya ya tanya fa akhbirni maka menceritakan aku eh Muhammad anil Islam Jibril dengan Muhammad begitu pelaga lepas lagu muka. Lutut sama lutut lagu. Sebab tau piyuh eh. Orang putih. Tua janguk. Aku tak biasa tengok. Bulu lebak ni. Janguk dia lebak. Lepas tu bekas baju dia tak ada kesel. Asarul sudah. Asarul turab tak ada. Bekas besar kata anu. Orang panggil asarul gubar. Yang ni bekas-bekas debu kata dia jalan pada. Tak nampak kak. Piyuh dia ni. Mari duk lagu lutut dengan Nabi. Suruh Nabi kata. Fa akhbirni anil Islam. Cuba muwayak Muhammad akan dakwai pada Islam. Lepas tu Nabi kata, faqul. Sobat dah tengok ni. Faqul. Maka sebutan Nabi. Antashhada an la ilaha apa? Nanti. Ada antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Hak ni Nabi jawab daripada Jibril. Lepas tu hadis lagi Nabi kata, buniyal Islamu ala khamsin.
syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah. Ini hadith wadih ini. Ini wipah ini, hukum Islam ini. Atau wikah hadith, nah kita ada empat dasar lah. Mana kata rukun Islam itu lima? Hadis dua. Yang pertama hadis Jibril. Yang kedua hadis kedua hadis lain lagi. Buniyal Islam ala khamsi. Hak ni hak kita ada kata rukun Islam lima. Parti lima ni duk satu dengan anggota-anggota zahir. Hak tu nak kita beza. Mana beza iman dengan Islam? Hak tu pak bezanya. Hak sebut Islam, hak ni duk satu dengan anggota zahir. Lepas tu, wal muradu bil Islam wal a'malu dhahirah, iaitu segala amalan-amalan yang bersangkut dengan anggota-anggota zahir, yakni amalan di luar, amalan luar, amalan mulut, amalan mata, amalan telinga, amalan tangan, amalan kaki, jalan ke sejid, ni Islam. Duk jumpa assalamualaikum, waalaikumsalam, masya-Allah tabarak, ni Islam ni. Rupa zahir, amalan zahir. Aha, ni orang panggil bersangkut dengan anggota zahir. Mana? Seperti tangan kita akad Allahu Akbar takbir ataupun mula ada memberi salam, maka ini namanya Islam. Okey, mula. Patu iman, ha ni mudah-mudahan kita ada bercara tapi nak lebar masalah sikit. Iman wat tasdiqu bil qalbi bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Patulah. Islam tengok al-inqiyadu li awamirillah, makna kita turut kita ikut dengan segala titah-titahan Allah tu Islam. Kita turut semua Tuhan suruh semai semai. Tuhan mengucap-ngucap. Tuhan suruh kata Allah ilah ilah, kata Allah ilah ilallah. Tuhan kata subhanallah, kita panggil subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Kita turut dengan apa yang Tuhan suruh, ni Islam. Adapun iman wat tasdiqu, ialah tasdik. Dah. Tasdik bil qalbi, dengan hati kita. Tasdik bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kita tasdik dengan apa yang bawa datang dengan dia, dengan barang. Apa barang? Ai minal ahkam syar'iyyah. Daripada hukum-hukum syarak hak nabi buat, kita betul. Hati kita mengaku, hati kita taslim, hati kita jauh, hati kita menyerah dengan apa yang buat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo barang yang datang Nabi? Min qaulin, daripada perkataan Nabi, hadis Nabi. Kita percaya hadis Nabi. Nabi ta innamal a'malu binniyat, buniyal islamu ala khamsi. Itu perkataan Nabi, kita percaya. Kita kata ning hak Nabi, ning kata Nabi. Au fi'lin ataupun wa fi'lin, perbuatan Nabi. Ni perbuatan Nabi ni. Ha, maka dia menyata, maka elik kanan. Wa ikrarin dan ikrana. Ni orang panggil semua barang Nabi buat datang. Ha, Nabi ikrar pada Khalid bin Walid tu dah. Jika maka ibu dak dah. Ha, tengok. Pertama, al-iman adalah sitatun al-iman billah, caya dengan Allah. Al-iman bil malaikah, caya malaikat. Mudah-mudahan ni. Ha, malaikat kita percaya, malaikat Jibril waktu kongkan wahyu pada nabi-nabi dan rasul. Al-iman bi kutubihi, iman dengan kitab-kitab Allah 104 buah. Iman bi rusul, yakni Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Luq, Nabi Saleh, Nabi wala, Nabi ka Zulkifli, Nabi wala, Nabi Ilyas kata gilah, Nabi Khaidir. Ha, kita percaya. Dan iman bil yaumil akhir, berimi dengan hari kesudahan, berimi dengan qada dan qada. Maka imi ni al-a'malul batinah ataupun al-a'malu al-muta'alliqatu bil qalbi, segala amalan hak duk sakut hati. Mana amal saya percaya kata Nabi wak datang ni, kita ikrar ni ya, hati kita kata ya, jam kata ni bagi hak Nabi datang. Nah, Nabi katanya semaya no takak takbir. Takbir maka tak sah. Semaya kena baca Fatihah. Kalau kita tak baca maka tak sah. Maka kita percaya perkara yang Nabi kata. Kalau tak baca Fatihah maka tak sah semaya kita. Ha, dah. Dan kita percaya Nabi Raya kata, ha, akhirat saat itu, maka lepas pada mati, masuk dalam kubur. Masuk dalam kubur, kalau menjawab, muka nakir tak boleh, muka nakir gordah yang tukar, ya. Ha, percaya, ya. Pia Raya, Nabi Raya, ha. Nabi wari, pada Nabi wari kita percaya, percaya. Maka percaya ni orang panggil, at-tasdiqu bil qalbi bima jaa bihin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fa'lin wa iqrarin. Maka
kaidah al iman wal islam iza ijtama iftaraqa. Ini islah kalau duduk sekali sebut tau. Alhamdulillah ala nikmatil imani wal islam. Ha, islam dengan iman tika ni benar tu lah. Tapi lagi disebut islam suku. Ha, sebab ini sebut iman. Ha, islah. Ha, sebut mula-mula islah. Patut sebut yang kedua iman. Ha, ha, maksudnya kita sebut suku-suku. Makna kata iman dengan islah tika ni makna tu lah. Al iman wal islam iza jtama'a iftaraqa, makna lain-lain. Tapi apabila ia duduk suku-suku iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Kalau ia duduk suku-suku iman dan islam makna tu lah tika tu. Kalau duduk suku makna tu lah. Kalau duduk sekali makna lain-lain. Ha, kau dah terlulah gini. InsyaAllah tak isap pula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafiq. Kama yambagi li jalali wajhika wal azim sultana. Allahumma aglina bil wajhika wa akrimna bil taqwa wa jamna bil afi. Allahumma imanan wa amalil fawah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, insyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Ha, tulis.